Halo para kesatria, setelah dulu kita pernah membahas bad pops yang kontroversial, sekarang kita akan membahas good pops. Ternyata Gereja Katolik telah mengkanonisasi 83 dari 266 paus sebagai seorang santo. Nah, siapa aja mereka? Yuk kita bahas.
Sebelum kita melanjutkan daftar paus yang menarik lainnya, jangan lupa untuk klik subscribe, like, komen, dan share. Jika ingin membantu pengembangan channel ini, kalian dapat bergabung menjadi kesatria atau klik tombol super thanks. Thank you.
then pronounces his blessing. Sadar tidak sih kalau ternyata ada satu periode di mana sedikit sekali Bapak Paus yang terkanonisasi? Ya, itu adalah periode di mana banyak bad popes lahir, suatu masa kegelapan gereja. Sekarang menurut kalian, kira-kira siapa ya Bapak Suci yang akan terkanonisasi ke-84? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam.